Hello and welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue Irfordin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari DWG Osal. Let's go. Oke, bagi kalian yang belum tahu siapa DWG Osal ini, ya gue akan mungkin menceritakan sedikit siapa ya Osal ini. Nah, ini dikutip dari Liquidpedia.net. Osal ini nama aslinya yaitu adalah Go Hanbin ya. Dia orang Korea, umurnya masih 20 sampai 21 tahun. Jadi di sini enggak pasti ya, antara 20 atau 21 tahun. Statusnya masih aktif, kemudian dia main atau terjun ke dunia kompetitif PUBG Mobile itu dari tahun 2020 ya. Berarti udah 2 tahun ya. Nah, sekarang dia ada di tim Damwon Gaming atau DWG yang nanti bakal masuk ke PMGC Liga West atau S-nya, enggak tahu sih juga sih. Tapi ya pasti DWG ini qualified ya ke PMGC 2022 sekarang ini gitu ya. Nah, sebelumnya dia itu ada di tim ZZ dan juga DS Gaming. Nah, ternyata Osal ini baru pindah ke DWG. Sebelumnya ada di ZZ dan DS Gaming. Ini masuknya juga bulan Agustus kemarin, ini masih baru banget itu ya. Makanya gue kayak oh ini pemain DWG gitu ya. Padahal gue sering lihat di YouTube konten-konten dia, tapi gue baru tahu kalau dia dari DWG gitu ya. Oke, jadi itu apa biografi mini ya mengenai Osal ini. Nah, kita langsung aja bahas sensinya. Nah, di sini gue sudah menggunakan sensi Osal ini yang sekitar 2 bulan yang lalu, itu update 2.1 atau 2.0 gitu ya. Ya walaupun udah agak lama, tapi ini adalah sensitivitas orisinil dari Osalnya langsung di channel YouTube-nya. Kalian bisa cek aja channel YouTube-nya Osal gitu ya. Ya, kita langsung bahas aja. Di kameranya ini dia pakai kamera 60%. Ini hampir rendah ya, enggak terlalu rendah, mungkin hampir rendah. Dan kamera seperti ini biasanya gue menghidupkan fitur horizontal swipe acceleration. Itu udah the best banget ya. Kalau menghidupkan fitur itu udah pas banget gitu. Nah, untuk di ADS-nya juga sama, tapi ada perubahan di kali 6 sama kali 8 ya. No, lihat kali 6 kali 8 di ADS-nya berubah dikit. Ya dikit banget. Kemudian di free look-nya, nah ini di free look-nya agak unik. 80 80 200 ya, ini di parasutnya lumayan tinggi ya. Nah, di giroskopnya ini dia ya, ini giroskop yang bikin Osal ini aimnya gila coy ya. Ini adalah giroskop enak juga sih, gua udah coba tadi ya. Ini sebelum gua dokumentari seperti ini, gua nyobain dulu sensinya di klasik itu enak coy ya, swear ini enak banget nggak bohong. Untuk iPhone, tapi untuk Android gue belum tahu ya, karena gue belum nyobain gitu. Tapi yang pasti untuk iPhone ini sangat cocok banget. Dia itu kan main 5 jari. Nah, itu layoutnya mirip Order coy ya. Mirip banget, oke. Okay? Ini the best banget. Kali 3-nya, red dot-nya, close combat-nya, kali 4-nya gitu ya. Udah the best semua. Bagian scope-nya itu udah berfungsi dengan baik ya. Nah, untuk di ADS Giro-nya juga sama. Ada perubahan di kali 6 ya, kali 6, kali 4, kali 8 berubah ya. Jadi itu, jadi untuk kali 6 untuk Super M4 lumayan bisa, tapi nggak terlalu efisien sih ya. Ya tergantung sih, tergantung kalian makanya gimana gitu ya. Oke, jadi itu dia untuk sensinya Osal. Nah, kita langsung ke kode sensinya. Ini dia adalah kode sensi backup ya. Ah, ini backup sengaja di akun yang lain. Karena di akun ini masih ada kode sensi yang kemarin, siapa Daksua itu ya, masih baru lah ya, jadi kasihan kita pakai akun lain untuk kode sensi ini gitu ya. Tapi nggak usah risau karena ini sensinya sama yang seperti kita bahas tadi. Nah, yang mau layoutnya mungkin nanti dulu aja, jadi gue pengen kode sensinya atau sensinya dulu gitu ya. Kalau misalkan video ini banyak yang nonton, gue pasti buat untuk layoutnya. Oke, responnya baik, pasti gue akan buat. Nah, kita langsung preview. Nah, sensi pro player. Namanya sensi pro player lah. Oke, kameranya seperti ini. Dia ADS-nya, giroskopnya, gyro ADS. Ya, kita langsung layout, pilih oke. Nah, kita langsung testing tipis sensinya Osal ini.
mulai dari redotnya. Nah ini redotnya enak banget buat Emperor ya guys ya, ini spray Emperor enak banget ya, stabil banget ya. Namun untuk senjata berat kayak AKM atau beryl mungkin trackingnya agak berat dong. Ya trackingnya agak berat, tapi untuk Emperor pas banget. Kali tiganya. Nah ini kali tiganya juga sama, untuk tracking ini enak sih, nggak terlalu kasar lah ya, enak cow, ini stabil banget, tracking mantep banget. Kali empatnya, nah kali empatnya ini agak rendah sih, untuk M4 agak rendah, tapi buat DP enak cow ya, atau dikombo sama ADS lebih enak cow. Lihat. Ya dikombo sama ADS enak banget. Oke, jadi itu untuk kali 4 nya. Kali 6 nya kita coba untuk spray M4. Oh, lumayan bisa. Ya lumayan bisa tapi kurang efisien. Jadi kita aja saja jadi kali 3. Kali 6 enak buat DMR sih, tapping DMR enak coy ya. Oke ya. Jadi itu adalah teknik suntik. Oke. Nah nilai dari gue untuk Sensi Osal ini gue kasih nilai 8,1. Karena ini enak banget coy ya, ini enak dan menurut gue ini rekomendasi banget bagi kalian yang emang suka Sensi yang medium atau balance gitu ya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu licin. Ini the best banget. Oke, kita langsung ke gameplaynya, let's go. Oh.